Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Seger Hijau. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial memindahkan melon dari tray semai ke tempat yang lebih besar. Di sini saya menggunakan pot. Di sini saya menggunakan tray semai 72 lubang yang saya beli di toko online dengan harga Rp6.000. Melon yang saya semai ini adalah melon jumbo dari Bintang Asia. Nah, usahakan kalau pindah tanam hari saat matahari tidak terlalu terik. Lebih baik pindah tanam saat sore hari saat matahari tidak terlalu terik. Pastikan juga kalau mau pindah tanam itu media semainya disiram dulu supaya media semainya tidak mencar ke mana-mana. Jadi perlu disiram dulu. Gak usah lama-lama, langsung aja. Yang pertama, siapkan alat pendorong. Di sini saya menggunakan ranting ya. Yang pertama, Anda bisa dorong media semai dari bawah, dari lubang yang ada di bawah. Dan bibit pun akan keluar bersama tanah dan akar-akarnya, sehingga tidak merusak akar. Nah, seperti ini, lalu buat lubang di pot dan lakukan pindah tanam melon. Nah, jadi seperti itu cara pindah tanam melon dari tray semai ke polybag. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.